Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an, zalika liman khasya rabbah. Sadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya tuhbitul a'mal, al-istighalu bil khalqi, wa qaswatil qalbi, wa qillatul haya, wa hubbud dunya, wa tulul amal, wa zalimun la yantahi. Rawahu Ibnu Asakir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita sehat lahir dan batin. Allah kuatkan iman kita untuk melangkah menuju masjid yang kita cintai ini. Allah lapangkan bagi kita waktu untuk dapat beribadah kepadanya. Doa, salawat dan salam, mari pula sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah menyampaikannya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu, menyambung apa yang kita sampaikan 15 hari yang lalu terkait dengan mencapai hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka pagi ini kita mengutip firman Allah surat Al-Bayyinah, kemudian hadis yang terkait dengan menjaga dan memelihara amal. Bapak dan ibu, sebagaimana sudah sering kita bicarakan, bahwa amal itu punya dampak kepada yang melakukan amal. Kalau dia mengerjakan amal betul-betul karena Allah, dia pun akan menerima imbalan dari amal yang dikerjakannya. Baik imbalan itu dia dapatkan di atas dunia, dan Allah sempurnakan nanti imbalan itu di akhirat. Kalau yang di dunianya sudah kita bicarakan kemarin, Allah berikan hayatan thayyibah, kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah ganti amal yang dilakukan itu dengan yang lebih baik. Berarti tidak perlu ragu kita Bapak Ibu melakukan amal, asalkan
amal itu jangan sampai salah niat. Karena di situ ada penegasan wa huwa mukmin. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan, amal ini bisa juga tidak memberi dampak apa-apa. Pertama, kalau niatnya salah. Kemudian kalau amal itu tidak dijaga dan tidak dirawat. Awak lah membuat amal, tapi tidak awak peliharu amal itu, tidak awak jago. Bisa jadi amal itu sia-sia. Apalagi kalau dalam surah Nisa diceritakan yura'unan nas, nyo pamer ke manusia. Kalau pamer itu tidak hanya sekedar tidak mendapat apa-apa dari amal yang dikerjakan, malah Allah menuding balik orang yang pamer ini sebagai kaum yang munafik. Karena di awal ayat Allah bercerita tentang orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu berolok-olok dengan Allah, lalu Allah membalas olok-oloknya. Bagaimana dia? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia hendak mendirikan salat, dia dirikan salat bermalas-malas. Yura'unan nas. Nah, sini. Dia suka pamer kepada manusia. Amalnya pencitraan untuk mencari nama. Kalau sudah begitu, amal tidak lagi akan berbuah. Awak kan ingin amalku berbuah. Abuahnya, puncak dari buah amal itu ayat yang kita baca tadi. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dia tinggal di dalamnya selama-lamanya. Itu puncaknya. Oleh karena itu, amal harus dijaga, amal harus dipelihara. Dengan cara apa menjaga dan memeliharanya? Nabi sudah memberitahu ada 6 macam yang mengikis pahala amal sebagaimana ayat hadis kita baca tadi. Sittatu asya' tuhbitul amal. Ada 6 macam yang menghabiskan pahala amal. Awak babui amal kok kan ado nan awak arok. Atu pahalonyo, ujrahnya atau upahnya itu yang kita harap. Kalau amal kau tidak akan ada upahnya, sia-sialah kita. Upahnya memang tidak dari manusia. Kalau manusia seketik bisa bagi upahnya. Kalau Allah banyak. Jadi bagaimana? Jaga diri kita dari 6 perkara. Supaya amal ini terawat, terjaga, terpelihara, dan bisa menyampaikan kita kepada tujuan kita beramal. Tapi kalau tidak dirawat, payah-payah lawak beramal. Bentuk orang menanam, dek karena tanaman ko tidak dipaliaro, tidak dirawat, tidak disiangi. Kalau nyo paralu ayah tidak diagiaya, kalau paralu pupuk tidak dipupuk, maka nanawak tanam sio-sio. Adonan tak iduik. Adonan antara iduik dia mati. Iduik sagan mati tak amuah. Amal bentuk itulah. Babi itu tak dirawat. Terus bagaimana? Apa yang harus kita hindari yang 6 macam tadi? 1. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk membicarakan aib orang lain. Awak kalau kan mencari tuan aib, aib awak, awak cari tuan ke orang atau aib orang awak baca-baca. Nyo kedua sama-sama tak boleh. Mencari tuan aib awak ke orang tak boleh lah dah.
merendahkan diri sendiri. Tapi kalau dalam rangka bertobat, awak cari tuan curhat awak bolehlah. Tapi kekurangan-kekurangan awak, kekurangan ke keluarga awak, tidak boleh cerita dah. Aib orang lain tambah tidak boleh oleh. Kalau awak sibuk di situ, habislah nilai amal kita. Terkikislah pahalanya. Kadang-kadang tidak sengaja aja bapak ibu. Ada aja orang mota, alat tanggapi dawak. Akhirlah kama-kama carito. Menyangkut aib orang lain. Padahal Nabi mengingatkan nomor satu nan mabian pahalo amal itu adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk membicarakan aib orang lain. Kekurangan-kekurangan orang lain. Aib itu sebenarnya kan sesuatu yang tak boleh dibuka. Allah saja menutupi aib-aib awak. Kok dibukaanlah aib ambo kasado-sadonyo, tak talok dan ambo ceramah di hadapan apa-apa ibu-ibu. Begitu banyak dosa kita. Tapi dek lagi ditutupi, sehingga pede jo ambo ceramah. Akini dawak dibuka-bukaan aib orang. Kok berupa penyakit lah, kok berupa sifat lah, kok berupa keadaan lah. Yang orang itu sendiri kalau dibukaan aibnya menjadi malunya. Adakah kita yang duduk dalam masjid ini punya kebiasaan seperti itu? Mungkin. Mungkin ada kita dan biasa bentuk itu. Assalamualta atau menceritakan aib orang. Maka kalau ingin pahala amal itu terjaga, berhentilah dari membicarakan aib-aib orang lain itu. Kadang-kadang di awak dan awak ceritakan itu tak lo tentu benar. Dapat dawak sajangkanya. Nan awak ceritakan ke orang saito. Ya. Saketeknya dia tahu orang itu lawak. Lah mengembangkan jo. Apalagi kalau berita-berita yang berkaitan dengan apa namanya musibah. Ambo pas orang ketika patui gadang yang memakan korban beberapa waktu yang lalu, informasi pertama dapat di ambo seakan-akan layakin lo ambo sehingga lah tak sampai lo ambo ke orang lain kira tak ada bentuk itu dah dan menceritakan ko bana-bana meyakinkannya hari kini buya enam orang mati dek patui ko di mana tu kecik ambo di lantai batu di tabek berdua tu di mana di Sijangek berdua di Bukit Gombak bertiga itu kan tak terlalu aib nama dia tapi begitu awak kadang-kadang ndak mengamalkan ayat ya inda fatabayyanu ana mo ndak mencari berita yang sesungguhnya awak dah. Lalu waklah bercerita lah. Untung nak buat cerita lain tak ke orang lain. Ya. Begitulah kadang-kadang Bapak Ibu kita merasa enak menceritakan sesuatu yang sesungguhnya tidak patut kita ceritakan. Tapi kita ceritakan tanpa kita sadari terkikislah pahala amal kita. Satu. Yang kedua, wa qaswatil qalbi, kare hati. Itulah membahas hati ko secara mendalam. Baso kondisi hati manusia ada yang disebut dengan salim, selamat. Selamat hatinya itu dari hal-hal yang tidak baik. Indak masuk ke dalam hatinya sifat-sifat nanda elok.
sehingga disawi Allah yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, bersih hatinya, tidak ada sifat-sifat yang tidak baik yang masuk ke situ. Kemudian ada hati yang kotor, kumuah, bakarik. Kalau terjadi pembiaran pada kondisi ini, hati yang kotor tadi dibiarkan, maka dia akan berpenyakit. Samolo jo badan awak. Kalau awak bian badan awak kumuah, dapat penyakit pertama gata-gata. Cuba kalau tidak, awak bian kumuah, gata-gata lu. Sudah gata-gata, tidak jo di barasian, dek kada sudah tulih. Indak jo ada usaha untuk mau beknya, dek tukak sudah tulih. Bedanya kada jo tukak, nya sama-sama itu nya beda gadang ketek jo nya. Kalau dulu banyak orang dek kada termasuk ambo tingkat sekolah dulu. Ko dek kada nya dek kada itu penyakit orang dulu. Yang paling banyak di lutik. Kalau lah salawe piti seratinya itulah tukak nama orang. Angko kagiang lah batukak mah. Dek karena ketika gata-gata ndak diubek, ketika kata apa, ketika kumuh ndak diberasian, ketika gata-gata ndak diubek, akhirnya dek kada dek tukak. Abang tu itu lo awak menjaga hati. Kalau nyo kumua berasian supaya nyo jan sakit. Kalau nyo sakit ubek supaya nyo jan kareh. Aku disiko keras hati. Baa kondisi hati orang nang karero ustad menolak kebenaran. Ndak menerima kebenaran. Merasa paling benar. Sia saja bisa dapat itu bapak ibu. Ustaz benarnya bisa aja dapat penyakit itunya, merasa paling benar sehingga orang salah deh sado. Ini haram, ini bid'ah, ini kafir. Tak ada toleransi setelah aja dah. Main korek kayu aja nya. Ini masuk neraka. Jadi kalau ada kapling-kapling, asal rugo tu kapling inyo sado nya neraka untuk orang lain. Karena keras hati. Jadi jan bian hati wak karih. Tetaplah usahakan hati kita lembut. Kalau lembut hati, indak perlu ustaz-ustaz na mengecek nawak tu. Anak ketek je mengecek nawak tak terima dah wak. Tapi kalau orang nala karih hati, dululah pernah buat ceritaan ke pak-pak ibu-ibu, amaknya menangi majainya, kerana berang lu amak adiknya. Barek ke menangi na mak kecek. Padahal kok dapat dalam hidup kok jangan sampai menangi orang gaya awak dia awak. Kok lah menangi masih berang je yang baru. Bab itu mungkin tak sekedar kare lah. Mungkinlah sampai di tingkat tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Itu nangka dua. Nang ketiga, wakillatul haya, saketek rasa malu. Rasa malu leh do pis ketek leh. Karena saketek rasa malu ko, abilo nyo pahalo amal. Jadi ba idealnyo awak ko yo pamalu. Malu nang pertama, malu kepada Allah. Itu yang pertama dulu. Malu kepada diri sendiri. Malu kepada orang lain. Anak awak calik bapak ibu-ibu,
manusia ko labia malu termasuk awak. Jangan awak urang jo sabik termasuk kita termasuk ambo di dalamnya. Malu ko labia kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Labia takwi awak kesalahan awak tu diketahui dek manusia dibanding takut kepada Allah. Seharusnya kan tak bentuk itu deh. Kalau manusia dakek benar jo awak bisa aja awak kerajon bisa aja awak tipunya. Tapi kalau Allah tak mungkin. Ya, Allah Maha melihat. Allah tidak tidur. Bila saja di mana saja Allah tetap melihat kita. Maka kece Imam Al-Ghazali, kalau ingin yo babuek maksiat, cari tampek di muka bumi ko nandak dicali di Allah. Kok leado di situ jo babuek maksiat. Tapi kan pasti tidak ada. Allah dengan sifat-sifatnya memperhatikan semua gerak-gerik manusia, bahkan hati manusia itu sendiri yang terungkap ataupun yang tidak terungkap. Maka malulah kepada Allah. Atau masuk di tampek-tampek karajo, budaya malu ko dihidupkan. Malu terlambat datang, malu kalau tidak menyelesaikan pekerjaan, malu kalau cepat pulang. Ada orang nan lamati urek malunya. Sehingga nak donyo si Allah aja dah. Datang terlambat, pulang capek, kerajo nak bakakok, nak apa-apa aja dia dah. Nak jadi beban. Piti batarimo aja tari. Hilang rasa malu. Padahal ketika malu tu tinggal saketek lai, bukan tak ada malu sama sekali. Tinggal sedikit rasa malu, itu sudah menghabiskan pahala amal. Tengah payah-payah beramal je wak, dek lantaran tak pemalu. Ya. Mengecek tak pemalu, berpakaian tak pemalu. Awak lah gaik, tapi pakaian bentuk anak gadi je, bentuk anak bujang je. Sering terjadi bapak ibu di kaduan le orang kawak apa alo nyawak ke mengecen. Kadang-kadang orang nan di kaduan ko lagaik lo pada wak. Ada pernah orang bertanya, si anu tu rasa nenek mamak ya ustaz. Yo batu kecek ambo. Basuo dak ambo menjalanan anjang pakai sarawak pontongnya ustaz. Apa anda ada ustaz? Biarlah kalau bisa bersuasa cerita-cerita jenyo. Ya, karena Nabi pernah mengingatkan sahabat namanya Ma'mar ketika pahanya terbuka disuruh oleh Nabi menutup. Akini nyo pai menjalanan wawau sarawanya di bawah-bawah pau ko seketek. Kenapa? Salah satu penyebabnya sudah berkurang rasa malu atau abi rasa malu. Kemudian wahubbud dunia, cinta kepada dunia. Apa penyebab orang masuk neraka? Dua. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya. Adapun orang nan suko melampaui batas dan hatinya terlalu terpaut kepada dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka lah yang menjadi tempat kembalinya. Jadi ndak sekedar mahabian pahalo amal jodoh cinta ke dunia ko, tapi jo menyebabkan awak masuk neraka. Ya bana laki sayangnya ke dunia. Ya abi di dunia aja wakatunya. Lah terabaikan dan terlalaikan hak-hak Allah karena mencari dunia.
dunia itu bisa berbentuk harta, mabuknya lu jago orang salimu kaum gue nyo pulang dulu jago lalalo orang beko nyo lu nyo lalo leh dek atu dek haratu. Ambo balik ceramah jam sabale malam. Kalau ceramah agak jauh. Kalau nan jauh benar kadang-kadang jam 3. Bombo ndak do nan lalok-lalok tampek ceramah ndak do. Malam siko ustaz ndak bisa kerja. Di Sungai Dare tan ceramah ambo tibo siko setengah 3 pagi. Ya, malam patang di Pangian tibo siko jam 2 balik. Jadi pernah sekali jam 2 balik, jam 1 lewat di rumah orang. Nyo punya oto tambangan, tampek talimu otonyo. Jam 1 duduk-duduk je nyolai di loneng rumahnyo. Ambo sapo. Waji. Yo ustaz, dari mana ustaz? Balik ceramah. Alun lalok paji lai, alun le ustaz. Batu, oto lom pulang cik le ustaz. Kau ya bapak, ya bapak kecik ambo kalau sampai oto balik lalu kan payah. Kau tak balik oto sampai besok pagi itu dah lalu. Jadi maksudnya bapak ibu, bahasa awak memang butuh dunia. Karena awak sedang datang dunia. Tapi menempelkan hati ke dunia ini secara berlebihan itu resiko. Risikonya je lalu-lalu kurang dia. Kemudian Allah sudah mengancam penyebab masuk neraka itu dua. Suka melampaui batas, hati yang terlalu cenderung kepada dunia. Di lain sisi, menurut hadis ini, hubbud dunia itu menghabiskan pahala amal. Kemudian yang kelima, watulul amal. Panjang angan-angan. Salah satu penyebab orang panjang angan-angan ini ketika orang suka berjudi. Orang pajudi itu ndak do ndak panjang angan-angan do. Bab itu nyolun main lai lata bayang manang de nyo. Sehingga ndak sagan-sagan ge nyo membuka subang anak ada. Jam apa lu yo nak beko apa balian duo kira sakarek dak di balian ada kano kalah nan tabayang diknyo sebelumnya dak lu kalah doh tabayang manang je tarih. Jadi sifat seperti itu suko menghayal membuat istana di awang-awang bentuk nalawa ulang-ulang mencari tuan yang buat cerita ku kan dari urang ladai udah pe. Nah, mencari tuan Buya Jamaris Aziz almarhum ka jamaah Masaji Alamin. Kebetulan lambo jadi petugas itu. Lama dia mencari tuan lucu. Cerita orang nan tulul amal, orang sungayang manggale cindua. Tapi lo katu unta cerita yo unta yo le sebenarnya. Baba dagang cindua dua pariyut pakai bila dari sungayang tiba di koto panjang berhenti. Berarti lu nak doto di koto leh. Tiba di koto panjang doh. Menghayal lah nyo tiba situ. Duduk taman wang malapen panik. Kan seketik pasal sangkal ya doh. Kok tajua cindua nan dua pariyuk ko. Beko langsung dan bali ayam sapasang. Jantan cik. Batino cik. Kalau tajua adiknya lah itu balinya. Tapi nyo menghayalnya jauh pada itu. Lah banyak ayam den sok den tukan jo kambing. Lah banyak lo kambing den tukan jo jawi. Tulah banyak lo jawi den tukan jo kabau. Ketika kabau den lah banyak den jua separuh sudah tu den babini berdua. Berdua lo sekali. Cindu lo do jual lo. Nyala menyabui ke babini berdua. Kok dia giren anak dek Tuhan dan sayang kan anak dek. Cubalah sia-sia nak menggaduh anak dek. Kau nak dek tinju entahnya. Tak sadar tiba tinju kau di pariyuk tadi. Balago pariyuk kau kedua dek kena tinju. Tak serak cindu sado-sado. Ajankan untuk
membeli ayam lain untuk membeli pariyuk anak do biti dia. Dia tu dek panjang angan ah. Ah tu mangko dak boleh dak panjang angan-angan. Ah abi dia amal. Jadi biasa-biasa jelah. Kecek almarhum Kiai Zainuddin MZ daripada mimpi makan roti abialah dalam kenyataan makan ubi. Ya. Dia mimpi makan martabak Mesir malam. Amun capak-capak je dapatnya orang sebelah lah ragu deh. Alah ni kunya-kunya sedang makan kira mimpi makan martabak Mesir. Dak ado ge kanyang dah sekedar yiluda aja kaluar-kaluar. Tapi kok makan ubi nya seketek tarasu. Jadi hidup ini bertolaklah dari kenyataan. Jangan menghayal-hayal banyak-banyak. Yo. Ku rasa ka di Bali limo kaum go sado deh. Kalau kayu bisa keceknya. Itu di malu orang tinggal dak. Terakhir wadzalimul la yantahi. Kejahatan yang dikerjakan terus menerus. Nyoba buat amal lagi rajin. Tapi nambah buat dosa nak do berhenti doh. Jadi pakai langkoknya. Ang sembayang lain nampak den. Lai mak. Puasa ke layang lai. Cuba dia berjudi joang atu nampak yang berhenti nama. Jadi bacampuanan hak jonan bah jonan batil. Kalaulah di karajonan hak tinggalkan yang batil. Mudah-mudahan amal nanawak karajon ko bisa menyampaikan tujuan kita. Puncaknya tadi jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Nah, sampai situ Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang diperbanyak maaf. Kita tutup bersama-sama dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.